Irjen Ferdi Sambo yang dicopot dari posisi eks Kadif Propam Polri karena terkait kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua, dibawa ke Mako Brimo, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam. Irjen Ferdi Sambo akan ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimo. Bukan hanya Irjen Ferdi Sambo, beberapa perwira lain yang juga terkait kematian Brigadir Yosua sudah ditempatkan di tempat khusus. Menurut Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo, Irjen Ferdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait tewasnya Brigadir Yosua. Sebelumnya, Irjen Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kematian Brigadir Yosua. Menurut Irjen Deddy Prasetyo, pelanggaran etik yang diduga dilakukan Irjen Ferdi Sambo adalah mengambil rekaman video CCTV pembunuhan Brigadir Yosua. Dikatakan Irjen Dedi Prasetyo, pengambilan rekaman CCTV ini merupakan satu pelanggaran prosedur olah tempat kejadian perkara TKP yang diduga dilakukan Irjen Verdi Sambo. Ya, dalam olah TKP terjadi misal pengambilan CCTV, katanya. Di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam. Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan Irjen Verdi Sambo juga sudah diperiksa inspektorat khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, Irsus Polri telah memeriksa 10 saksi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Namun, status Irjen Verdi Sambo belum menjadi tersangka, masih dalam pemeriksaan. Dalam konteks pemeriksaan, belum tersangka, katanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sebelum resmi dicopot, Irjen Ferdi Sambo lebih dulu dinonaktifkan sejak Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Irjen Ferdi Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi Pati layanan markas Yanma. Polri, Irjen Dedi Prasetyo juga membantah kalau Irjen Verdi Sambo dan berstatus tersangka. Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, Irjen Verdi Sambo tidak ditahan dan tidak berstatus tersangka. Sebab pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo oleh Irsus merupakan pemeriksaan pelanggaran kode etik, bukan pidana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.